Ini kata buzzer. Tujuan Jokowi ke Rusia dan Ukraina lebih ke satu usaha untuk mencari jalan keluar dan mendamaikan mereka. Jokowi itu bisa dibilang sebagai utusan tidak resmi negara Eropa dan Amerika untuk... Ini faktanya. Topik pembicaraan utama saat Presiden Jokowi ke Ukraina adalah soal permasalahan pangan. Menurut Nikiforov, Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina. Oh, ternyata cuma ngebahas masalah impor pangan dan biji-bijian toh. Kirain beneran seperti apa yang dikatakan buzzer. Katanya membawa misi perdamaian. Preh.